ini berangkat dari satu situasi di mana satu sisi kalau dilihat datanya hampir perlawanan rakyat sebenarnya makin meningkat. Hampir di mana-mana perlawanan rakyat meningkat, baik itu di sektor tani, di hukum agraria, sumber daya alam maupun di sampai ke PKL-PKL dan segala macam, ini meningkat luar biasa. Yang kedua, ada situasi juga di mana karena tingginya angka perlawanan itu, apatisme terhadap lembaga negara yang tadi sudah disampaikan ini menurun sebenarnya posisinya. Hampir di mana-mana orang tidak percaya terhadap lembaga negara. Kalau melihat kasus Bima misalkan, bagaimana kemudian orang bisa aksi masuk ke mengeluarkan dari tahanan dan segala macam. Ini adalah bentuk-bentuk protes di mana sebenarnya masyarakat atau masyarakat sekarang dalam posisi yang sangat apatis terhadap pemerintahannya sendiri. Tidak hanya itu, misalkan di banyak tempat pasti hampir mau bilang kepala desanya, RT-nya, apanya, ini tidak benar semua, korupsi di mana-mana dan segala. Artinya banyak data-data statistik yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah itu begitu buruk di hadapan masyarakatnya. Perlakuan pemerintah memperlakukan masyarakatnya ini begitu buruk. Dari persoalan korupsinya, salah tangkapnya, sampai bagaimana pengelolaan terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ini yang menjadi salah satu landasan tingginya apatisme publik terhadap lembaga pemerintah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di satu sisi, apatisme ini tidak bermuara menjadi satu sebuah pilihan-pilihan politik untuk bisa merespon pemilu, kecuali golput misalnya. Nah, sementara mekanisme yang paling demokratis yang bisa kita rebut setelah reformasi adalah pemilu yang sekarang ini. Gak ada cara lain selain menyelamatkan pemilu itu sendiri untuk kemudian proses bernegara ini bisa berjalan secara demokratis. Kalau kita tidak menyelamatkan pemilu ini, ya akan kembali kemudian ke proses-proses yang lama. Artinya bahwa tidak ada pilihan selain yang pertama adalah menyelamatkan dulu orang politiknya, menyelamatkan dulu kan. Orang boleh tidak percaya terhadap pemerintahnya, tapi harus percaya bahwa sistemnya pemilu ini benar. Pemilunya ya, persoalan kemudian nanti undang-undangnya banyak kekurangan, tapi mekanisme pemilu ini benar. Karena memang kita harus membiasakan diri untuk berdiskusi. Kalau dalam tradisi Sunda itu ada sawala, silaturahmi, saya kira sama esensi itu. Sependek yang saya tahu, pemilu bersih itu hanya terjadi pada tahun 1955. Pemilu yang sehat, pemilu yang bersih, setelah saya pelajari, kemudian ngobrol-ngobrol dengan pelaku sejarah dan juga para pihak yang para pakar ataupun kawan-kawan, ternyata yang paling bersih itu tahun 1955. Diawali dengan debat-debat ideologis, debat-debat yang kualitatif, debat-debat yang mencerdaskan, bukan politik transaksional seperti hari ini. Bukan karena uang rakyat memilih, bukan karena jabatan, karena posisi, tapi rakyat memilih karena pilihan ide, pilihan gagasan. Dan itu terjadi 1955. Artinya pasca 1955 kesini kita mengalami degradasi debat, ya, degradasi debat yang sangat menurun secara drastis. Kita kemudian terjebak pada politik transaksional, kemudian politik jangka pendek dan politik tidak mencerdaskan yang dikondisikan oleh partai politik yang tidak sehat, institusi negara yang tidak sehat, institusi pemilih atau institusi kepemiluan juga yang tidak sehat, dan penguasa aparat negara yang tidak sehat. Hampir 4 dekade itu terjadi, dan ritual 5 tahunan ini kita selenggarakan terus, dan itu menjadi satu sistem, menjadi sistem dari sistem ketatanegaraan kita, dilegitimasi oleh undang-undang, diperkuat oleh aturan-aturan turunannya, dan itu yang
kita jalankan. Rakyat, negara, dan pihak-pihak lainnya. Artinya ketika berbicara pemilu bersih 2014, maka selain bersih juga harus sehat. Harus sehat. Karena kita ke depan, tidak lagi mengharapkan kepada yang kita berikan mandat, itu kan mandat politik. Mandat bukan hanya suara, tapi politik kepercayaan kepada memang orang yang bersih dan sehat. Terlepas situasi ini kita tidak disuguhkan oleh satu partai apapun, siapapun yang betul-betul sehat. Tetapi kita sekarang punya harapan di individu. Di individu. Karena apa? Karena individu paling tidak pernah berinteraksi dengan kita sendiri. Kita tahu rekam jejaknya. Kita tahu dari mana dia berasal. Kita tahu dari mana dia hidup. Kita tahu individu yang latar belakang yang ada di sekeliling kita.